Bekal rumah kan. Seorang wanita berkongsi video dia menyediakan bekal makanan kepada anaknya. Apa yang menarik perhatian, wanita itu merakam sekali suara anaknya itu sebagai voice over. Orang ramai yang menonton turut terhibur mendengar kepitahan anaknya itu. Bekal rumah kan. Acima patut ibu minta cambal ayam goreng, ayam goreng. Ini apa? Patut dilembus. Lagi? Patut dilembus minta mata. Paya dan kicut. Bulu tak lagi. Ibu tak minta dalam bekal. Ini buah apa? Rubia apple. Apa? Lepas tu? Apple. Bentuk apa? Bentuk kek. Bentuk kek. Ada big, ada small kan? Big and small. Small. Lepas tu ni? Ibu letak kat mana? Letak kat sini. Lepas tu ibu letak kopok. Kopok kelet. Miam-miam. Kat rumah. Pergi sekolah. Itu buat apa? Ya. Mango. Itu buat apa? Itu. Tomato. Itu. Itu. Kat bekas. Ini pilih mashed potato. Mashed potato. Itu dilembus. Dilembus lagi. Itu. Tak mati juga. Minta mata maya. Lepas tu ni tak apa. Itu biskut. Yogurt milk. Yogurt milk. Nyam-nyam.